Ya Habibi Rasul, Ya Habibi Rasul, Ya Sayyidil Hasan, Ya Sayyidil Husain. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'udah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih banyak orang bertanya-tanya, sebenarnya apa sih tasawuf itu? Imam Al-Junayd Al-Baghdadi yang di kalangan Nahdlatul Ulama sangat familiar, bahkan di dalam anggaran dasar tertuang mazhab atau aliran tasawuf Nahdlatul Ulama adalah dua tokoh besar. Yang pertama Al-Imam Al-Junayd Al-Baghdadi, dan yang kedua Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad Al-Ghazali. Imam Al-Junayd memberikan batasan bahwa tasawuf itu pertama tasfiyatul qalbi an muwafaqatil bariyah. Tasawuf itu sama dengan membersihkan hati, pensucian hati. Yang kedua mufarqatul akhlaqit tabi'iyyati, memisahkan diri, menjauhkan diri dari akhlak-akhlak yang sifatnya tabiat, seperti kebiasaan sehari-hari. Yang ketiga mujanabatud dawa'in nafsaniyah, meninggalkan dorongan-dorongan yang sifatnya nafsani. Keempat munazaratus sifatir rohaniyah, memposisikan, menempatkan sifat-sifat rohani. Yang kelima wan nasihatu li jamil ummah, memberikan nasihat kepada semua umat dari ilmu yang kita punya. Dan yang terpenting wa ba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam fi syariah, mengikuti Rasulullah dalam segala perilaku syariat. Itulah tasawuf menurut Imam Al-Junayd Al-Baghdadi. Assalamualaikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Habibi Rasul.